Halo guys, selamat datang di channel saya kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan event Akitsuko Kimodameshi. Nah, itu ada Sepihan Muni dan Serpihan Kegelapan. Tetapi sebelum kita masuk ke bagian kedua, kita harus menyelesaikan namanya cerita horor terlebih dahulu. Nah, mari kita selesaikan dulu. Kita langsung masuk aja ya, terus kita bertanding. Nah, pokoknya nanti di cerita horor nanti akan ada story-nya dulu ya, sebelum kita sampai ke sini, sebelum kita bertanding dengan Akitsu Yugei-nya. Nah, setelah story-nya selesai baru bisa buka ini. Gitu, langsung aja kita selesaikan ya. Nah, kita pilih karakternya. Nah, ini karena baloknya itu ada balok hydro sepertinya dan elektro, maka kita pakai karakter cryo dan api saja. Kita pakai Ayaka Senhi dan Bennett Xiangling. Terus modifernya nih, balok yang mengandung hydro, bener kan? Terus balok yang mengandung elektro. Nah, kita pilih modifiernya, kita pilih untuk setiap 30 ditambahkan ke ini satu, terus ini biar lebar setelah mengaktifkan karakter mengganti papan pukul ini lumayan nih. Terus ini saat jumlah balok di setelah ini aja ding, buat ini aja. Oke, mari kita coba, mari kita selesaikan. Oke, langsung aja ya, gas. Oke, tantangan berhasil. Kita keluar. Nah, ini melanjutkan story-nya ya, sebelum kita ke quest pelatihannya ya, apa ya? Iya kayaknya. Kita lanjutin dulu sebentar. Oke, cerita horor selesai. Kita dapat 30 primogem dan 2 heroid ungu. Langsung aja kita bisa main serpihan murninya. Kita langsung aja ke bawah ya, guys. Oke, kita langsung main serpihan murni yang bagian kedua. Ini baloknya balok api. Oke, saranku sih daftar hadiahnya nih, selesaikan Senga Picu 2. Oh, ini sih udah ya. Yang kedua ini. Oke, ini ada beberapa hadiah tantangannya. Yang pertama selesaikan tempuran 1500. Oke, kita langsung aja sih. Biar lebih asik kita koop aja dengan orang-orang, jadi lebih enak. Karena ini balok api, maka kita gunakan karakter hydro aja semua deh. Terus modifiernya kita gunakan yang seperti biasa ini. Pilih, terus kita pakai yang ini satu. Oke, bersiap. Langsung kita coba co-op biar lebih enak.
Okay, kita dapat 4.700, lumayan. Okay, kita lanjut ke bagian yang beban hidup. Kita lanjut di beban hidup. Tadi kan yang hiburan senggang dapat 4.700. Terus hiburan senggang kita main koop aja biar rame. Baloknya masih api, berarti kita pakai karakter air lagi. Kita pakai karakter air dan elektro kali ya. Terus modifiernya kita pakai ini. Terus ini sama biar lebar. Oke. Oke, kita dapat poin 10.000, lumayan, lumayan, lumayan. Oke, untuk yang serpihan murni sudah semua. Tinggal yang es dalam miso. Untuk yang tempur di angkasa, oke, udah selesai. Selanjutnya kita lanjut di yang bagian selanjutnya, es dalam miso. Oke, untuk yang pertama hiburan senggang kita koop lagi biar lebih enak. Baloknya ada air, maka kita pakai api dan elektro. Api elektro. Nah, oke, terus pilih modifiernya kita pakai ini seperti biasa. Terus kita pakai ini. Oke. Siap. Oke, kita dapat poin 4.500 di bagian yang pertama. Kita lanjut di bagian kedua. Di beban hidup hiburan senggang, sekarang kita ke yang beban hidup. Oke, kita main koop lagi. Oke, karena baloknya itu ada, oh, berarti kita tetap pakai api sama elektro. Terus kita gunain kayak tadi. Terus gunain ini. Oke, kita bersiap. Oke, kita dapat poin 7.000. Oke. Oke, kita sepertinya sudah menyelesaikan yang serpihan murni. Sudah semua yang beban hidup dan hiburan senggang. Kita lihat di rewardnya serpihan murni yang sudah bisa diklaim semua kah? Oke, bisa diklaim semuanya. Lanjut kita ke serpihan kegelapan yang ada di sebelahnya. Kita lanjut di serpihan kegelapan. Oke, kita itu ada musuhnya di rang deskripsi. Ini daftar hadiahnya itu yang penting 5-50 kobo, terus 4.500. Ini musuhnya ada air, api, sama elektro. Kita berarti kita pakai semuanya kali ya. Gak ada ini ya. Kita pakai es.
Api atau bisa pakai ini dendro. Kita coba pakai dendro. Terus kita pakai satu air. Modifiernya biasa. Kita mulai. 50 kok. Oke, kita sudah selesai. Oke, untuk primogamnya bisa diklaim semuanya ya. Yang pertama itu yang ini, yang serpihan murni lumayan. Bagian kedua. Terus yang serpihan kegelapan. Lumayan. Oke, mungkin seperti itu aja ya video untuk kali ini. Thank you yang udah nonton. See you next video.